Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan di La Liga lanjutan dari pekan ke-20. Dari hasil pertandingan sebelumnya, inilah klasemen untuk sementara. Posisi pertama saat ini ada Atletico Madrid. Posisi kedua diisi oleh Real Madrid. Posisi ketiga diisi oleh FC Barcelona. Posisi keempat diisi oleh Villarreal. Dan posisi kelima diisi oleh Sevilla. Serta beberapa tim tangguh lainnya, Real Sociedad berada di peringkat 6, Athletic Club Bilbao di peringkat 13, dan Valencia berada di peringkat 14. Selanjutnya di zona degradasi, posisi 18 diisi oleh LC, posisi 19 diisi oleh Osasuna, dan posisi terakhir diisi oleh SD Huesca. Selanjutnya untuk 5 top skor teratas diperebutkan oleh Lionel Messi dan Luis Suarez saat ini dengan total 11 gol. Sementara itu di 5 pemberi asis teratas masih dipertahankan oleh Iago Aspas dengan 6 asis. Dan inilah hasil pertandingan lanjutan di La Liga pekan ke-20. Di pertandingan pertama, Levante berhadapan dengan Villarreal. Pertandingan ini berakhir dengan skor kacamata. Dengan hasil ini, Villarreal dan Levante tertahan di peringkat sebelumnya dengan tambahan 1 poin. Di pertandingan kedua, Sevilla berhadapan dengan Cadiz. Pertandingan ini dimenangkan oleh Sevilla dengan skor 3-0 tanpa balas, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Sevilla naik ke peringkat 3 besar untuk klasemen sementara di La Liga. Cetak 3 gol sekaligus dalam pertandingan ini, Josep Enesiri geser Lionel Messi dari puncak klasemen sebagai pemain dengan pencetak gol terbanyak di La Liga saat ini dengan sudah mencetak 12 gol. Di pertandingan ketiga, Real Sociedad berhadapan dengan Real Betis. Pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat, yaitu 2-2, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Real Sociedad dan Real Betis tertahan di peringkat sebelumnya dengan tambahan 1 poin. Di pertandingan keempat, Deportivo Alaves berhadapan dengan Real Madrid. Pertandingan ini dimenangkan oleh Real Madrid dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Real Madrid sukses bawa pulang 3 poin dan coba kejar Atletico Madrid di puncak klasemen dengan selisih 4 poin lagi. Dan inilah jadwal pertandingan sisa dari pekan ke-20 di La Liga. Jadwal pertama, Osasuna akan berhadapan dengan Granada. Pertandingan ini akan digelar pada 24 Januari 2021, tepatnya pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal kedua, LC akan berhadapan dengan FC Barcelona. Pertandingan ini akan digelar pada 24 Januari, tepatnya pada pukul 22.15 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di pertandingan selanjutnya, Celta Vigo akan berhadapan dengan SD Eibar. Pertandingan ini akan digelar pada 25 Januari, tepatnya pada pukul 00.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Di jadwal keempat, tersaji big match, di mana Atletico Madrid akan berhadapan dengan Valencia. Pertandingan ini akan digelar pada 25 Januari, tepatnya pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan di jadwal terakhir, Athletic Club Bilbao akan berhadapan dengan Getafe. Pertandingan ini akan digelar pada 26 Januari, tepatnya pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Inilah hasil pertandingan seputar pekan ke-20 di La Liga yang dapat admin sampaikan. Sekian dan terima kasih.